Shalom saudara dan saudari semua dari Agape. Sudah lama kita tidak berjumpa ya, sejak bulan Mac lalu di Tanjung Malim. Saya ingat kita semua terkejut dengan kesan pandemi COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia. Tetapi selalu kita harus ingat bahwa Tuhan yaitu pencipta alam semesta dan semua manusia, dia tidak pernah terkejut. Dia tahu sesuatu sebelum ia berlaku dan tahu apa yang akan berlaku selepas itu. Tujuan klip pendek ini adalah dua. Pertama, untuk memberitahu anda semua bahawa kami tidak melupakan anda. Walaupun kami tidak dapat berjumpa sehingga tahun depan kalau diizinkan Tuhan. Deaconess Dorina juga ucap shalom kepada saudara-saudari semua. Anda telah memberikan kami masa yang meriah ya, dan penuh cabaran juga ya dalam kehidupan dan pelayanan kami, lebih-lebih saya, kerana pertama kali saya dapat merapat ya dengan pemuda-pemudi yang dari universiti ya. Dan di sini saya harap semoga kamu setiap orang sihat ya, sihat-sihat di badan dan rohani dalam perlindungan Bapa kita di syurga. Nombor dua, kami berharap dapat mendorong anda dalam kehidupan Kristian anda dan bersama-sama kita bertumbuh dalam Kristus. Ya, melalui Kristus, Tuhan Bapa kita mengenal kamu masing-masing. Dia kenal nama setiap orang, setiap saudara-saudari. Walaupun kadang-kadang saya lupa nama dan saudara-saudari. Ya, maafkan saya. Tapi Tuhan dia tahu, tidak satu orang dia lupakan. Dan dalam Kristus tidak ada apa yang dapat menjauhkan kamu dari dia dan kasih serta tujuannya dalam Kristus. Di dalam Kristus kita dipimpin berjalan dalam terang Tuhan dan firman-Nya di dunia ini yang gelap dan bermasalah. Oleh itu, hargailah dan pegang erat kepada keselamatan peribadi anda dalam Kristus yang tidak ternilai yang dikurniakan kepada kita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehidupan Kristian didasarkan pada hubungan hidup ya dengan Tuhan di dalam Kristus, dalam kuasa dan kehadiran Roh Kudus ya. Setiap hari kita perlu menjaga dan berkembang dalam perjalanan peribadi kita dengan Tuhan kita. Untuk melakukannya, saya mengesyorkan tiga perkara yang mesti kita bersama-sama perhatikan setiap hari. Nombor satu, ambil masa yang secukupnya setiap hari tanpa gagal untuk membaca Alkitab dan berdoa secara peribadi. Nombor dua, cintailah Tuhan di atas segalanya. Love God above all. Ya, dan sayangi dan layani orang lain seperti diri sendiri. Nombor tiga, biasa menghadiri pemujaan gereja setiap minggu. Ya, attend your church service in your local congregation ya, bersama jemaah setempat anda. Bawa orang lain juga ya, seperti ahli keluarga dan jiran serta kawan anda kalau itu bukan kebiasaan mereka ke gereja dan menyembah Tuhan. Ya. Sebagai seorang pelajar, anda perlu menumpukan perhatian dan usaha dengan tekun dalam pelajaran anda kerana ini adalah tugasan yang dianugerahkan Tuhan pada musim kehidupan anda ini. Ya, hargailah masa ini walaupun ini bukan mudah ya, sekarang banyak cabaran lebih-lebih melalui online learning. Dan bagi anda yang alumni UPSI dan Agape, puji Tuhan ya, sudah
past all this lah that is going on in the university and all the studies. Tapi kami harap anda akan terus kekalkan hubungan dengan adik-adik anda dalam Kristus yang masih belajar dan menjadi teladan dan dorongan kepada mereka dalam keluarga Kristus Tuhan kita. Dan sama-sama jangan kita lupa doakan satu antara satu sama lain. Dan pada akhirnya, semoga kasih kurnia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Shalom, saudara-saudari.